Rasanya memang masam. Inilah dia, belimbing buluh yang padat kunyah. Memang saya suka belimbing buluh ni. Ini belimbing buluh yang muda. Yang ni yang agak ranum dan dia lebih masam. Di sini adalah belimbing buluh yang padat tunjukkan. Berasal daripada negara kita. Kalau kita perhatikan belimbing buluh ni, dia rimbun daunnya. Rapat-rapat. Dia akan sama. Dia punya selang-seli dia sama. Nah, ini uniknya daun belimbing buluh. Daun belimbing buluh ni adalah pokok tahun. Kalau kita tanam tu dalam 2-3 tahun tu, baru kita boleh dapat makan. Dan apa yang cantiknya, setiap dahan dia tu, dia akan berbentuk seperti bunga juga. Kalau kita perhatikan, kita perhatikan kat sini, dia akan, ujung itu mesti kembang. Itu daun belimbing buluh yang kita dapati dekat kampung-kampung, banyak digunakan oleh masyarakat Malaysia. Kerana daun belimbing buluh ni memang rasa dia masam, sesuai untuk dalam makanan Melayu seperti sambal belacan, buat masak lemak cili api, dan juga untuk pada negeri-negeri. Tapi yang biasanya sinonimnya dengan sambal belacan belimbing buluh. Kita perhatikan buah dia. Kalau kita perhatikan buah dia ni, tengok sini. Buah dia ni, dia akan besar di bawah dan kucup di atas. Dia ada berliku-liku. Perhatikan. Dan bunga dia warna merah. Bila warna merah, ni adalah segugus. Dan bila dia berbuah ni, dia akan segugus. Segugus. Ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang ada ranum. Yang ni pun segugus yang kecil kalau kita perhatikan. Tapi sebelum dia berbuah besar, dia akan berbunga berwarna merah. Itulah istimewanya berbunga warna merah. Istimewanya pokok belimbing buluh. Ramai yang tanya dengan Pak Nak, macam mana cara nak tanam belimbing buluh. Sebenarnya belimbing buluh ni, kalau kita perhatikan di bawah pangkal pokok dia ataupun perdu dia, buah-buah yang ranum ni akan gugur ke bumi, dan dia akan masak. Masak. Pak Nak akan keluarkan biji dia daripada buah yang betul-betul ranum. Ini adalah biji dia. Kita jemur. Kita jemur. Dan dalam masa seminggu tu kita boleh semai. Dan kalau macam kata kita nak pangkas dia punya dahan pun boleh. Itu kita menggunakan secara tut ataupun kita menggunakan secara pangkas dia punya dahan dia. Di mana ni belimbing buluh ni banyak terdapat dalam rumah-rumah kampung di Malaysia. Orang Cina, orang India, berbagai bangsa di Malaysia, Sabah, Sarawak pun gunakan belimbing buluh. Kerana belimbing buluh ni memang penyedap makanan sebab dia masam. Bagi mereka yang ada darah tinggi, dulu-dulu memang inilah penawarnya belimbing buluh. Mereka pergi kat pokok ni, terus makan. Pak Nak memang amalkan. Setiap kali Pak Nak makan nasi, nasi panas dengan ikan kering, memang inilah Pak Nak punya belimbing buluh. Istimewanya belimbing buluhnya berada di negara kita. Selamat makan belimbing buluh dan selamat mencuba khasiat dia. Walaupun masam, tapi khasiat pada tubuh badan. Dari Pak Nak, petik, petik, petik herbs. Cuba belimbing buluh. Daripada channel Petik 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 Herbs. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share. Pokok belimbing buluh.